Zakat mendapat seni saban setahun haji de baitullah mun kuat intar murena ni kemun pasti alakko tusah de ka Allah subhanahu wa ta'ala dikasi partai ibu isetse ibadah ni ke para rabu ni ke nama ibadah paten ibadah mahta paten tak bisa mengubah, tak ada bisa yubah sebab mereka langsung perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ada bisa mengubah kecuali orang-orang munafikin na'udzubillah min dalik dipotong suaraku dipun sidira handola kada sidira Abu Bakar saya ada kecukan saya tiapun sidira handola nika cak maturen nika maknan begitu Rasulullah cerita tentang masalah neraka juga kan narok yang lain seakan-akan kuningah lain ke neraka kati berapa bulan apa yang neraka bunsa saja si masalah masalah senaku enang neraka mata sahabat betul-betul buruk dari alaqah kelakuan sebab memasuk ke neraka na'udzubillah min nah mong jaya pun Sayyidina Handola sampai nukulah keluar dari majlis Rasul afasnal awla paslop pakula merepaka kaula kiana kelakuan palop pakas warga ke neraka lop sepadang namong tun itu ada dikir ke Allah kata kenapa paham mati ya kenapa langsung ke suarga ke ruang kira bangki tapi bila mulai pada dikir di kantor atau paham kira lompa kapi kira di bersih Abu Bakar ku lupa ada kita ya Nabi sudah ke Rasulullah sallallahu alaihi mereka dan kita prihadus salih numbat al-ihtisat fil ibadah hadis ini kan ihtisad fil ibadah tapi yang mana sampuna nyabis dek ke Rasulullah matur handullah dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kimatur kata gila nafaku handullah ya Rasulullah ampun munafik handullah Rasul debu Rasulullah saya debat sampai mak debu ingat nikah engke kuste kula menabi apa long sareng panjenengan nang majelis panjenengan ajunan tuan mainga de kaula tentang masalah swarga kana roh yang lain sana kecukan ajunan mainga de kaula tentang neraka juga kana roh yang lain namun sabu nekula mulai kusti tak ditubahi kalau pahit nah pada pun Rasul ingki handola sampai munpaku dengan nikah sampai keluar tentu nah malaikat assalaman rang terangan dek kapan cindengan dek sampai yang handola walakin handola debun Rasul saatan 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 tapi handolah saatan 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 kitab dalilul falihin sarah riyadus salihin terangaki saatan 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 dewan ulama pak lekor jam sehari masa malam ini ke ibu ki telok ibu ki belum jam, belum jam, belum aj, belum jam kagum apa? Kagum ibadah dengan Allah Subhanahu, ibadah kalau ben ibadah secara, apa ki secara umum? Kita pertama solat ya pun boleh kita, kita kagum apa? Jarang ibadah di kebunnya para rabu.
artinya kelakuan-kelakuan sinumpul lagi kenceran nikah ben banyak-banyak bani namung asolat melolo bani namung apasa melolo tapi kelakuan-kelakuan setor kadang tekan rekan sang badan kau lestaja ini kenimbul lagi ridon Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa misalnya hitung contoh dawun Rasul Allah ta'ala ridho dah kekabulan menabi lestari ada maus alhamdulillah alhamdulillah syarikat juga salah sering nginum maus alhamdulillah kan kalau kau ninteng nih kan ada nyaman ada lama-lama sompan alhamdulillah sompan alhamdulillah cuma kusen boleh nginum deraing nginum alhamdulillah munabareng sareng ridho Allah subhanahu wa ta'ala ni ketor kadang jubudian di antara bisana selamat dak beten kau lestaja dari apa yang neraka amin Allahumma tuan Rasul inna Allah la yardha abdan sakun Allah nega ridho yakte ungku-ungku ridho Allah dak kakabulana in akalah menabi ada'er ya la yahmadullahu lah maka maus alhamdulillah alhamdulillah mana bereng mendidikan Allah ni kator kadang tetip aja purna dosa kain zaman bereng kini kalau banyak orang yang tak ngelaku banyak tak banyak banyak bareng akan korona korona derap dong hari empat mungkin apa mungkin maus alhamdulillah pehlah saat pengak cek lakar daerah gila secara hakikat murni dari Allah subhanahu paparing Allah subhanahu macam-macam boleh selebat sabar naman dari kakanan polong dan sabar tanah tapi hakikat dari Allah subhanahu wa ta'ala saya kejukan para Rabu ada raing juga para daer celgegan atau di celgegan maus alhamdulillah sebab setuju nikah ada nginum cubudin bekar EPT pertolongan jawab syarat Allah subhanahu wala tus'alunna yawma idin anin na'in ya Rasulullah mas nikah mula Rasulullah, Rasulullah setiap saat abdurain dan waktu perkak panas terlebat adalah aing dari aing si celak dimin tadi asi tadi kulkas dimin namun dimin aing kan kui celak isabak neng ingat genti kak ruah genti baik genti dari Rasulullah adalah mula Rasulullah mula matur sahabat apa napa Gusti ajaran dulu pada bu atus alun na yauma idzin anin cucian satu jenis nikmat ni pada Allah la boleh seraji sekeni akan dimintakan pertanggungan jawab serang Allah subhanahu wa ta'ala minta pertanggungan jawab bab nikmat satu jenis ke nikmat para peningan bisa ningalin ni nikmat Allah saya kejukan ni para tanang bisa guli bisa lak ngalak ni para ni kopeng bisa mereng ni para ni lesan bisa debu ni ni para ni soko bisa jalan ni nikmat tuan-tuan nikmat nikah nikmat peningan nikah menyokor serak ibadah 500 tahun sekali itu pun
kibran ni mesti beningan. Kibran. Beningal si bisa ningal. Konon tinin je pon nang asar terangaki nang hadis nang Bani Israel budak ulama. Odi ni stong gunung. Gunung. Nang gunung bersomper pas berfungkan terima isomper ni. Jadi ulama kelak 500 tahun ibadah dengan Allah taman kaman yang kini kan 500 tahun darah namun terima saya dengar kemudian sampai saya terangaki dan Allah Ta'ala pakon apa namanya diperiksa dengan malaikat pakon periksa ke malaikat dan Allah Ta'ala dari malaikat masuk ke surga bi rahmati kalau bukan kerana tang rahmat dia pun motor ulama ni kan punten Gusti kula ibadah kajunan tuan 500 tahun amin 500 tahun tetapi kula masuk ke surga ni kerana ibadah ibadah kau lah Gusti ibarat pun dia dan juga amra saya dah 500 tahun so tang nikmat saya pada hingga saya dah nikmat peningan tempoh bila tempoh seibadah kenceran selera 500 tahun kalah akan nikmat depan ni jundungan akhirnya Allah Ta'ala orang kena perintah ibadah masuk neraka jadi nikmat sarang Nabi Nyaman sarang kenceran-kenceran selongkolong kulubun pencindungan dia tak tak seimbang enten. Ini keibadah 500 tahun tak teman ala kudusa ke Allah tapi kenyataan bila tempeng kikalakan nikmat peninggal ini lagi benih lain lagi kibani lain lagi benih nikmat lesan benih nikmat mereng benih nikmat kopeng benih nikmat apa yang mana sokoh siapa lagi Allah kan peninggal sehingga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua ki orang masuk ke surga karena